macam sekarang ni AMK, yalah, kita nak melihat AMK ni satu gerakan anak muda yang ampuh. Cuma secara politiknya, AMK pada hari ini, sekarang lah, nampak agak tenggelam dan ketinggalan jika nak dibandingkan dengan sayap-sayap pemuda lain seperti Armada misalnya. Dan seperti pemuda UMNO pun, kalau ikutkan orang lebih, walaupun pemuda UMNO sekarang dah jadi pembangkang, tapi dia punya aura tu masih lagi mengesankan. Bila baru-baru ni pemilihan pemuda UMNO, orang masih ambil tahu, orang masih nak tahu siapa jadi ketua pemuda UMNO, siapa jadi timbalan ketua pemuda UMNO. Dan untuk kita move forward di AMK ni, perlu ada satu keberanian untuk kita tonjolkan idea yang lebih segar, pendekatan yang lebih rasional. Dan sekarang ni kita tidak boleh terbawa-bawa dengan gaya politik lama yang telah di selama ni diwariskan oleh UMNO, katakan politik elitism, politik ialah politik berkelompok ini. AMK ni perlu dilihat lebih inklusif, lebih dinamik, dan perlu rangkul semua pihak, bukan setakat kelompok dalam parti saja, tetapi juga kelompok anak-anak muda di luar parti, supaya orang tidak melihat AMK, khususnya anak muda ni, tak melihat AMK ni sebagai satu gerakan yang bersifat eksklusif, yang dilihat elit. AMK perlu dilihat memimpin pemuda harapan. Macam sekarang ni, itu yang agak kurang saya rasa. Pemuda Pakatan Harapan ni walaupun diteraju oleh Ketua Angkatan Muda, tapi presence dia tidak dirasai. Presence tidak dirasai. Jadi telah sampai masanya, sebab Keadilan ni adalah parti tunjang kepada Pakatan Harapan yang menguasai majoriti di parlimen. Dan sewajarnya lah Angkatan Muda Keadilan lebih ke depan dan menonjol memimpin Pemuda Harapan.